Halo, perkenalkan nama saya Melina Drotonavisa dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari angkatan kelas 2019A. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Singa yang Sombong yang bersama Esa. Halo gitu. Lah kok malu-malu. Sebuah hutan yang lebat, ada seekor singa yang lari sangat cepat. Sampai-sampai hewan yang berada di sana pun menjuluki si singa sebagai pelari yang sangat cepat di hutan itu. Itu lari-lari ya singa. Tetapi sayangnya atas ketenaran yang dimiliki si singa membuat si singa menjadi lebih sombong dari hewan yang lain. Selalu saja ia mengembangkan kemampuannya, karena ia sangat cepat dalam keahlian berlari. Pada suatu hari di hutan yang sangat lebat terdapat sekelompok hewan. Kura-kura, si jerapah, dan juga si gajah. Namun tiba-tiba si singa datang dan lari sangat cepat. Sehingga membuat debu-debu di sekitar bertaburan. Lalu si kura-kura berkata, lihat aku. Hei singa, aku tahu kamu punya kemampuan lari sangat cepat, tapi apakah kamu tidak menghargai teman-temanmu? Hahaha, bilang saja kamu iri denganku kura-kura. Aku tidak iri denganmu, singa. Namun kamu setidaknya lebih menghargai teman-temanmu. Hahaha. Kamu tentu saja ini dengan kursi kura-kura aja kan. Lalu si kura-kura berkata pada si singa, aku ingin mengajakmu lama berlari. Apakah kamu mau menerima tantanganku? Lalu si singa berkata, aku tidak mau jadi denganmu, karena tentu saja kamu sudah kalah denganku. Kamu kan si hewan yang sangat lambat dibandingkan aku. Tentu saja tidak, aku akan mengalahkanmu, dan sudah besok. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Lalu keesokan harinya, si gajah pun mengucapkan, lomba lari akan segera dimulai. 1, 2, 3. Lalu si kura-kura dan si singa menunjukkan tari yang sangat cepat. Melihat kegigihan si kura-kura, timbullah keusilan dari si singa, yang dimana si singa sedang akan mendapatkan garis lurus terlebih dahulu. Akhirnya si singa terjadi di bawah pohon hingga menunggu si kura-kura yang tak terlihat. Akhirnya si singa pun tertidur sangat lelah.
dari sini terlebih dahulu. Akhirnya sisinya berteduh di bawah pohon hingga menunggu si kura-kura yang tak kunjung datang. Akhirnya sisinya pun tertidur sangat lelap. Sedangkan si kura-kura sudah sampai mendapat dari sini. Dan akhirnya si kura-kura mendapatkan wadah dari terlebih dahulu dibanding sisinya, karena sisinya masih terlalu tidur di bawah pohon. Ini dia pokoknya. Iya, itu ya pokoknya ya. Ini tadi pohon. Iya. Dia tadi tahu untuk pohon. Iya. Pinter. Akhirnya pemenang dari lomba hari itu, akhirnya pemenang dari lomba lari ialah si kura. Siapa yang menang? Si? Si? Siapa yang menang? Ini siapa namanya? Si? Si? Kura. Kura. Hore. Gitu. Hore. Tapi jangan lupa sini. Iya. Nah, yang dapat disimpulkan dari doa tersebut ialah ketika kita diedit oleh orang lain, jangan sampai kita berkecil hati. Maka bila seseorang yang tidak sombong seperti sisi. Nah, mana yang sombong? Yang sombong yang mana? Inter.